Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelas 2 SMPI Asuhan Nyai Izzatul Solihah akan menampilkan iklan toko bangunan. Rumahnya siapa ini? Bagus banget ya. Mat. Apa, Wi? Ini rumahnya siapa, Mat? Rumah aku, Wi. Duduk, duduk, duduk. Oh, rumah kamu ya, Mat? Iya, emang kenapa, Wi? Gini, Mat. Ini dari bahannya ini bagus, kayaknya berkualitas. Iya dong, saya kan belinya di toko family. Oh, kalau aku beli di tokonya Marjuki, itu gak bagus. Ya Allah, aku saranin kamu itu beli di toko family aja. Di situ bahan-bahannya bagus, berkualitas lagi. Oh, tapi saya gak tahu tempatnya, Mat. Itu loh, tokonya Buya yang ada di dekat Pungkeng. Oh, di sana? Iya. Oh iya, aku gak punya nomor teleponnya, Mat. Tenang aja, Wi, ini aku kasih. (085) 3521 9796. Oke, oke, makasih ya, Mat. Iya, iya, iya. Celelelelelelet, celelelelelelet. Celelelelelelet. Halo, assalamualaikum, dengan Pak Mahsus. Waalaikumsalam, iya dengan saya sendiri. Ini Pak, saya Dulmawi dari Teloko mau beli bata satu truk. Iya, saya akan kirim sebentar lagi dengan kernet saya, Pak Matkur. Di mana lokasinya ya? Di Teloko itu, Pak. Nanti saya serlok lokasinya ya, Pak. Oke, makasih. Ya. Pak Nu, tolong siapin bata satu truk. Oke, oke, oke. Nging, dadagulagulag, nging. Oh, tunggu, tunggu. Di mana ini rumahnya? Aku gak tahu. Tunggu, aku mau nelpon dulu. Ya, halo. Iya, saya dengan kendennya Mas Sus. Di sini saya ada di Jalan Persimpangan 3. Di mana rumahnya ya? Oh, di persimpangan 3 itu ya. Iya, terus kamu lurus, nanti saya jemput di pinggir jalan ya. Oke, oke. Nging-nging, dagla-dagla-denging. Tunggu, aku mau nanya ke orang dulu. Dengan Pak Dulmawi?
Iya, kamu Pak Mahsus ya? Iya, ini Pak, batanya mau ditaruh di mana? Oh, terus di rumah saya, di depan rumah itu. Kiri, stop. Bagus ini. Ayo duduk. Kenapa kamu tadi nyolek-nyolek? Ya, aku mau cek aja biar bagus. Aku beli di tokonya. Baju itu gak bagus. Oh, aku saranin kamu jangan beli di sana lagi. Iya, pas dicolek batunya itu ngikut debunya. Oh, kamu beli di toko family aja. Oh, di sana. Biar gak patah kayak punya Marjuki. Di mana batanya yang punya Marjuki itu? Ini nih. Aku mau lihat. Waduh, patah beneran. Iya. Pantesan rumahku itu gak jadi-jadi. Iya, ditebangin. Iya, kamu beli di toko family aja. Di sana bahan-bahannya ada semua. Semen, pasir, itu ada semua di sana lengkap. Dijamin gak akan patah kayak punya Marjuki. Oh, iya. Kira-kira totalnya berapa semua? 1 juta, bos. Kok murah, bos? Kalau di situ emang murah. Kalau punya Marjuki itu berapa, bos? Kalau punya Marjuki, bos, mahal banget. Widih. Saya transfer aja ya, bos. Oke, bos. Ini, bos. Oke, terima kasih. Iya. Saya mau pulang. Belilah bahan bangunan di toko family milik Abuya. Dijamin murah meriah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.